Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Widya Elvia. Di video kali ini, beda dengan video-video yang sudah-sudah, sesuai judul di thumbnailnya, di video ini aku bakal sharing bagaimana tata cara membuat resep herbal alami untuk menurunkan asam urat pada tubuh, atau obat alami untuk menurunkan kadar asam urat pada tubuh. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel Widya Elvia, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi ketika aku upload video terbaru. Buat teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, langsung aja kita langsung buat herbal alaminya untuk asam urat. Pertama-tama kita harus siapkan alat dan bahannya. Di sini ada lemon yang sudah dipotong-potong, selanjutnya ada potongan daun seledri, ada jahe, ada mentimun atau curry. Dan selanjutnya ada air panas, ada blender, ini aku pakai blender mini ya, blender portable. Selanjutnya ada madu juga, dan jangan lupa gelasnya ya teman-teman. Oke, kita langsung aja siapkan blendernya, kita buka tutupnya. Lalu kita langsung masukkan lemon, 2 potong lemon aja. Nah, lemon ini dia bermanfaat untuk menetralkan kadar asam urat pada tubuh kita. Jadi dia mengandung zat antiinflamasi. Selanjutnya ada jahe juga. Nah, jahe ini kita masukkan secukupnya. Jahe ini bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri pada sendi-sendi yang terkena asam urat. Selanjutnya ada seledri. Nah, seledri ini dia untuk menurunkan dan melancarkan peredaran darah di tubuh kita. Selanjutnya ada curry atau mentimun. Dia itu mengandung rendah purin, yang mana orang yang menderita asam urat harus diet rendah purin. Selanjutnya kita masukkan madunya secukupnya saja. Kalau teman-teman tidak terlalu suka madu, boleh diganti dengan gula jawa ya, gula merah. Selanjutnya kita masukkan air hangatnya ke dalam blendernya secukupnya, 100 ml aja kalau dikira-kira ya. Oke, selanjutnya kita tutup bagian atas dari si blendernya. Ini blender saya, blender portable yang sudah ada saringannya ya teman-teman. Oke, kita tutup dan kita mulai blender. Kita pencet tombolnya. Kita blender sampai lembut ya teman-teman, supaya sari-sarinya semuanya bisa teraduk rata. Kita tunggu, kita blender kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Kalau kelamaan 3 menit juga nggak apa-apa. Oke, setelah kita selesai memblender, kita buka tutup yang paling atas dan masukkan ke dalam gelas dengan saringan. Jadi pas keluar airnya sudah seperti disaring ya teman-teman. Kalau teman-teman memang suka agak manis, boleh ditambahin madu atau gula jawa ya teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak manisnya. Kita tuangkan semua sampai semuanya keluar airnya. Oke, selanjutnya teman-teman boleh menambahkan variasi lemonnya untuk di gelas seperti ini.
Nah, ini dia jamu modern untuk penyakit asam urat secara alami. Selamat mencoba, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.